Halo, sahabat Toki. Kali ini Red minggu ke berapa ya? Minggu kelima kalau nggak salah itu temanya NT Delpox dan Ho-Oh. Sekarang Kang Hobi baru di stage 11. Di sini ada Red Pack dari stage 4 sampai stage 10. Nanti Kang Hobi akan coba buka kira-kira dapat apa. Mudah-mudahan ada shiny-nya ya. Oke, kita lihat dulu back-nya. Back-nya cukuplah buat 5, buka 5. Kita coba dulu ya buka ya. Sebelumnya, yang kalau kalian belum subscribe, ayo di-subscribe, di-like, komen, dan di-share kalau kalian suka video-videonya Kang Hobi. Oke. Sekarang Kang Hobi mau buka yang stage 10 dulu, yang reward nomor 2 total damage-nya dulu. Kita lihat ya. Oh, ini jaringan atau memang HP-nya yang lemot ya? Oke, kita buka hub. Wah, Pokeball. Oke, Houndour 257. Tadi ada yang 200 lebih. Ada skill-nya down, nanti kita coba evo. Oke, tap lagi. Ini masih medal. Wes. Great Ball. Wah, Torkoal. Torkoal juga udah punya tadi. Oke, ya sekarang kita jadiin permen dulu. Si ininya dulu sama Torkoalnya mana tadi Torkoal? Torkoal tuh Great Ball ya. Mana Great Ball-nya Torkoal? Wah, Torkoal, Torkoal kok nggak kelihatan ya? Oh ini dia, kita jadiin permen dulu karena CP-nya kecil. Oke, udah jadi permen. Sekarang kita buka yang stage 4-nya ya guys. Simsalabim. Yo, dibantu doanya biar Kang Hobi dapat yang bagus-bagus, biar Kang Hobi terus bisa naikin rating lagi. Oke, Pokeball semua. Oke, ada Houndours, Grimer. Wah, Houndoursnya ada 6, ada 3. Oke, Lotad, Grimer. Nah, ini jadiin permen semua. Oke, 1, 2, 3. Ini jadiin permen aja. 4, 5. Oke, jadi permen. Ini Kang Hobi lagi koleksi Eevee ya. Takutnya nanti ada evolusi yang terbaru. Jadi ngumpulin EV. Oke, udah cukup 5 ya. Kita buka yang Red Pack stat 5-nya. Mudah-mudahan dapat legendary. Wah, wis dapat Great Ball guys, kayaknya seperti legendary. Wah, sayang sekali cuma Torkoal. Tapi dia ada skillnya Haze sama anti down ya. Juga sini ada Houndour tapi nggak ada yang kepake deh, jadi kita buang lagi aja. Ini ada Snorlax, Snorlaxnya shiny tapi Kang Hobi udah punya Glilea masih itu yang shiny nih. Oke, nggak apa-apa buat nambah-nambah koleksi aja ya. Jadi sini ada si Frostless ya. Nah, ini dia Frostless sama Glalie, itu shiny semua. Oke, kita jadiin permen dulu ya. Ini aja Houndoursnya. Satu, kemana lagi tadi yang jadi permen tuh? Oh ini ada dua, cuma dua nih. Oh tadi si itu, ah Torkoal. Kita buang aja dah karena bukan saya ini, CP-nya juga kecil ya. Baru 4 yang kita bisa buang. Kita buang satu lagi yang kira-kira nggak kepake apa ya. Ho-Oh mana? Ho-Oh nah, ada ya. Oke, CP-nya lumayan gede. Kita buang yang nggak kepake aja. Nah, ini banyakkan saya ini. Nah, ini kita buang aja deh. Enggak terlalu kepake nih Arcanine.
Oke, ya sekarang kita buka yang ke stage 6. 1, 2, 3. Wih, dapat 2 great ball lagi. Mudah-mudahan ada NT. Wah, ternyata sama aja kayak tadi ya. Tortoal 2 sama Honduras sama Snorlax Grimer ya. Jadi kita buang lagi, jadiin permen lagi. Maklum ya, backnya belum kita upgrade. Nanti Kang Obi akan coba upgrade sampai 200. Cuman lagi ngumpulin dulu. Kemarin candy-nya kepake buat buka silver pack, cuman hasilnya abal-abal semua. Jadi nanti kita coba beli bag-nya, kita ngumpulin dulu sampai 50.000 candy ya. Nanti Kang Hobi juga akan buka koin, beli pack pakai koin. Ini mau ngabisin koin 50.000 koin. Tapi sekarang kita coba buka dulu red pack yang stage 7. Belum ada tanda-tanda legendary, guys. Oke, 2 great ball lagi. Aduh, sama aja. Nggak ada yang bagus, kita buang lagi aja. Turquoise, Honduras, Lotad, Grimer. Oke, kita kosongin lagi backnya. Grimer. Mana tadi Lotad ya? Lotad udah. Honduras, Grimer sama 2 great ball ya. 2 great ball-nya itu si Torkoal. Kita buang dulu. Oke, kita buka yang stage 8 sekarang. Kayaknya dari stage 4 sampai stage 8 belum ada tanda-tanda legendary. Apakah ini legendary? NT. Yes, NT guys. Ada pet Honduras juga. Aduh, Honduras-nya shiny. Yeay, kita share dulu buat teman-teman yang ada di Facebook. Oke. Yuk kita kosongin lagi, udah dapat NT. Sekarang tinggal nunggu siapa? Delpox sudah punya, Ho-Oh sudah punya. Jadi kita masih udah bisa santai ya. Kita buang dulu. 4 aja, 4. Baru 2. Itu Honduras-nya biarin dulu. Udah dapat yang shiny 2, 3. Satu lagi yang mana yang harus kita buang? Shiny semua nih, guys. Kang Hobi koleksi shiny. Ini NT udah dapat. Terus kita buang yang mana lagi ya? Satu lagi nih. Oh. Tadi great ball-nya apa ya? Turkoal. Mana turkoalnya? Wah, ngumpet di mana turkoalnya? Enggak ada. Jadi kita buang yang lain aja deh. Oh. Mana ya? Oke, kita buang si ini aja. Sayang kalau dibuang shiny ya, guys. Ah, nggak apa-apa deh, full fix, full fix. Aduh, Kang Obi galau nih. Kira-kira mau dibuang yang mana ya? Oke, kita buang ini aja deh. Full fix. Nggak apa-apa, korbanin full fix. Oke, ya sekarang kita buka yang stage 9 nya mudah-mudahan ada yang shiny lagi, guys. NT shiny. Hup. Wey, 3 great ball. Oke, shiny lagi. Shiny lagi, apa NT lagi. NT nya 622, lebih gede dari yang tadi ya. Oke, kita kosongin back lagi. Oke, 1, 2. Mana lagi? 2, 2. Kita buang dulu deh biar gampang. 2 sama great ball tadi ya. Oh, ini turkoal sama 1 NT. NT nya yang kecil yang mana ya? Oh, di sini nih tadi. Nah, ini dia NT nya 620, ini kecil. Jadi kita buang. Lumayan udah dapat gantinya.
nambah lagi guys permennya. Oke, stats red pack yang terakhir ya, stats 10, karena Kang Obi baru sampai stats 10 S11, jadi udah dapet yang stats 10. Sekarang kita buka ya, 1, 2, 3. Wah, pokeball semua. Dan ternyata nggak ada shiny-nya guys. Jadi dapat 2 NT tadi sama beberapa shiny. Jadi ya lumayan bagus. Jadi terima kasih buat tim Kam Hobi yang udah bekerja keras saling mensupport raid-nya. Jadi sekarang Kam Hobi akan coba upgrade back, tapi nanti aja deh, nunggu 50.000 candy. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, juga share. Nyalakan tombol notifikasi kalian juga ya. Nah, terus kamu bisa komen kira-kira Kang Hobi harus bikin konten apa. Jadi Kang Hobi akan selalu terus video sesuai dengan request kalian selama Kang Hobi bisa. Jadi jangan lupa ikuti terus video-video Kang Hobi. Sampai ketemu lagi. Salam hobi kita.